Assalamualaikum teman-teman. Ikutin kita kali ini, kita mau rekomendasi pantai-pantai di Banten ya, wisata Banten ya. Ikutin kita terus ya. Wisata Pantai Kerang ya ini guys. Berapa mang? Dua mang. Tiket masuk harga 5.000. Ini destinasi wisata pantai. Ada kolam berenang juga, ada villa-villa, terus ada saung-saung. Pantainya agak sedikit keruh di sini. Jadi di sini biasanya kalau kesini itu anak-anak yang mau berenang di kolam berenang. Ini villa-villa. Saung ini biasanya disewain ini buat acara-acara ulang tahun. Soalnya saya sendiri pernah kan anaknya saudara ulang tahun sini bikin acara. Kalau untuk harganya aku nggak tahu ya, mungkin sekitar 500 ribu. Rame di sini juga ada kayak badut atau apa. Ini kolam berenangnya nih guys, tapi untuk karena di sini ada wabah COVID-19 kan, jadi ikut anjuran pemerintah, jadi kolam berenangnya ditutup. Ini kalau untuk biasanya kalau kolam berenang itu tiket masuknya cuma 5.000 untuk berenang. Tapi di tempat kita itu zonanya zona hijau ya guys, nggak ada hantu, nggak ada serang. Pantainya cantik. So, biasanya kalau di sini itu kalau di pantai-pantai acara keluarga itu biasanya bakar-bakar ikan, makan-makan. Kelihatan nggak guys tuh? Itu yang ujung itu Tanjung Lesung itu di situ. Ini kita masih dari pantai awal dari tempat yang kita ya. Kita terus.
lagi dong sama Google itu yang kemarin itu kalah ini. Jadi tenang ombaknya, buat anak-anak berenang juga tidak terlalu bahaya asal tetap dipantau ya. Ha ha ha!